داونلود إسلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دائرة رضواني اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Uh, Ikhwan akhwat para jamaah Masjid Asra uh, Sunter Jakarta Utara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari kisah sahabat yang mulia Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu taala anhu ya. Uh, kita telah sampaikan pada pertemuan lalu bagaimana Abu Dhar Al Ghifari berusaha untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, kemudian bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berdakwah. Dari situ kita tahu bagaimana keutamaan Abu Dhar Al Ghifari, di mana beliau sangat bersabar sampai harus tinggal di Masjid Haram selama uh, kurang lebih sebulan, tidak ada makanan kecuali cuma air Zam Zam demi untuk uh, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bagaimana dia dipukulin oleh orang-orang uh, Quraisy ya ketika bertanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga uh, diantaranya keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran. Ketika beliau masuk Islam maka beliau mengumumkan di hadapan orang-orang Quraisy ya dia beliau berkata radhiyallahu anhu ta'assur aku akan berteriak dengan syahadatain di hadapan mereka akhirnya orang-orang Quraisy pun datang memukulinya ya Abu Dhar, sampai beliau terjatuh berlumuran darah ini menunjukkan bagaimana uh, tegarnya beliau ya sebagian ulama mengomentari tentang uh, beliau kemudian terang-terangan dipukulin ya mengatakan boleh seseorang demikian jika e, mudaratnya e, dan dia bersabar dalam dakwah, bersiap bersabar dalam menyampaikan kebenaran e, misalnya dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar e, dengan, dengan syarat tidak menimbulkan kemukaran yang lebih besar. Yang kedua, dengan syarat kalau ada kemudaratan maka hanya mengenai dirinya saja, tidak mengenai yang lainnya ya. Seperti Abu Dar radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan secara terang-terangan maka beliau dipukuli cuma beliau saja yang terluka dan berlumuran darah ya. Adapun jika seorang kemudian berani bernahi mungkar, beramar ma'ruf bernahi mungkar tapi ternyata mudaratnya bukan cuma mengenai dirinya, bahkan mengenai keluarganya misalnya atau mengenai orang kampungnya, maka tidak boleh dia lakukan. Tidak boleh dia lakukan, dia tidak boleh maksa orang untuk ikut mendapatkan kemudaratan seperti dia. Maka ini memberi peringatan kepada kita Ketika kita masuk dalam uh, medan dakwah, maka kita benar-benar harus melihat masalah dan mudarat. Terkadang kita berani, ya, dan kita tidak peduli apa yang menimpa kita, bahkan mungkin kita rela untuk mati, uh, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat, apakah mudarat tersebut hanya mengenai kita sendiri, ataukah juga mengenai orang-orang di sekitar kita? Jika ternyata mudarat tersebut mengenai orang-orang di sekitar kita, maka hendaknya kita uh, tidak melakukannya, ya, ya, mungkin kita rela berkorban, mereka belum. Uh, belum tentu. Ini disampaikan oleh para ulama tentang fikih dalam uh, berdakwah harus menimbang maslahat dan uh, dan mulawarat ya. Uh, makanya ketika seorang misalnya uh, berdakwah di satu tempat ya, ada seorang yang mungkin nekat selalu menyampaikan dengan berani, tapi akhirnya yang kena mudharat banyak orang, maka uh, dia harus ditegur ya bukan masalah masalah apa-apa uh, tapi kalau kau sendiri yang dapat mudarat nah jadi masalah tapi kalau ternyata mudarat tersebut mengenai seluruh orang ya akibatnya dampaknya mengenai semua orang ya tidak boleh seperti itu ya. ya. kalau begitu harus bermusyawarah melihat masalah dan mudarat jangan uh, bergerak sendiri akhirnya perbuatan sendirian tadi menyebabkan banyak orang yang mendapat uh, kemudaratan Tapi di antaranya kesabaran Abu Dar dalam berdakwah di mana beliau uh, pulang di kampung beliau kun berdakwah sampai setengah dari kabilah Al Ghifar masuk Islam. Kemudian beliau bersabar lagi agar setengahnya lagi Sampai bertahun-tahun, bertahun-tahun sampai Nabi berhijrah baru mereka semuanya masuk Islam. Ini menunjukkan bagaimana sabarnya Abu Dar Al Ghifar dalam berdakwah. Apalagi sebagaimana pernah kita sampaikan bahawasanya kaumnya adalah kaum yang suka merampok. Uh, suka apa namanya menyamun di di, di tengah jalan ya. ya namun dia berhasil mendakwahi mereka ini menunjukkan keutamaan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Uh, adapun keutamaan Abu Dzar yang lain ya uh, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad rahimahullah atau tabaqatnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau pernah berkata lam yawma ahadun la yubali laumatalaim ghairu wala nafsi ya Uh, Then Kata Ali bin Abi Talib tidak tersisa pada hari ini. Ya, di zaman uh, Ali bin Abi Talib, seorang pun yang yang tidak peduli ya, uh, dengan cercaan manusia dalam rangka menyampaikan ajaran Allah kecuali Abu Zar. Ini Abu Zar ini orang yang tidak peduli dengan cercaan manusia, dia tidak pernah takut siapapun. Yang penting dia menyampaikan uh, al-haq. Walau nafsi, aku pun tidak seperti dia ya. Kemudian dia pun memukulkan dadanya di eh, tangannya di dadanya. Artinya ini pengakuan dari Ali bin Abi Thalib tentang keistimewaan Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau adalah orang yang tidak peduli dengan cercaan manusia dalam rangka menyampaikan kebenaran. Kemudian di antara eh, ke, keistimewaan Abu Dzar, Abu Dzar pernah dibayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Bai'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan." wa wasaqani sab'an wa asyhadu alayya tis'an Rasulullah sallallahu pernah membaiatku untuk lima perkara dan pernah mengambil janjiku pada tujuh perkara dan juga mempersaksikan aku pada sembilan perkara di antaranya alla akhafu fillahi lauma talaim Itu Rasulullah sallallahu uh, pernah membaiat agar aku tidak pernah takut menyampaikan kebenaran cercaan siapapun ya Kemudian Abu Dzar berkata lagi, "Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah SAW pernah memanggilku dan dia berkata, Halaka ila bay'ah, maukah engkau berbay'at kepada kuhai wahai Abu Dhar, walakal jannah dan bagi engkau surga? Kultu na'am, aku berkata, tentu ya Rasulullah. Wa basatu yadi, maka aku pun bentangkan tanganku untuk membay'at Nabi SAW. Wa Rasulullah SAW, wa huwa yashcaritu alaiya, maka Rasulullah SAW beri syarat kepadaku Kau ingin bay'at aku, ada syaratnya. Ingin masuk surga, ada syaratnya. Allah tas'alan nasa syai'ah. Jangan pernah minta kepada orang-orang apapun. Jangan pernah minta apapun. Ini bayat Nabi kepada Abu Dhar. Kul tu na'am. Aku berkata, iya Rasulullah, aku tidak akan minta apapun. Wala sawtaka in yaskutu in yaskut minka hatta tanzila ilahi fatakhudahu. Bahkan kalau kau lagi naik tungganganmu kemudian cemetimu jatuh, maka kau jangan suruh orang yang lagi di bawah ambilin. Kau turun sendiri, ambil sendiri. Kau turun sendiri, ambil sendiri. Ini di antara bayat Nabi kepada Abu Dhar agar tidak minta-minta kepada orang lain. bahkan kalau cemetinya jatuh maka jangan suruh orang ambilkan maka hendaknya dia turun uh, turun sendiri. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ma aqallatil ghabra wa la adallatil khadra min rajulin asdaqa lahjatan min Abi Dzar." Ya tidaklah ada di uh, kolong langit dan juga tidak ada di atas muka bumi orang yang paling jujur lisannya seperti Abu Dzar, seperti Abu Dzar itu jujurnya luar biasa ya tentu ada sahabat sekarang tapi Rasulullah ketika mentazkiyah merekomendasi Abu Dzar menunjukkan dia istimewa dalam uh, uh, kejujurannya. Ya. Kemudian juga uh, Nabi SAW Alaihi Wasallam ya, pernah menasihati Abu Zar ya, agar tidak uh, menjadi pemimpin. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ya Abu Zar ini arokah za'ifan Wahai Abu Zar, aku melihat engkau adalah orang yang lemah. Wa ini uhibulaka ma uhibulin nafsi dan aku ingin kebaikan untukmu, kebaikan yang aku suka untukku, aku ingin juga untukmu. La ta'amarranna uh, ala isna'in wa la ta'walayanna malal yatim Kata Nabi SAW, Hai Abu Dhar, Janganlah kau memimpin dua orang, jangan kau jadi amir di atas dua orang, dan jangan kau mengurusi harta anak yatim. ya Ini Rasulullah SAW menasihati Abu Dhar uh, menunjukkan berat dalam rangka untuk menjadi pemimpin, dalam rangka untuk mengurusi harta anak yatim. ya uh, Bukan apa-apa karena Uh, namanya pemimpin butuh butuh pengaturan butuh hal-hal banyaklah hal yang harus dia uh, lihat dari banyak sisi untuk menjadi pemimpin dan menurut rasulullah saw abu dar tidak pantas untuk menjadi uh, pemimpin jangankan pemimpin banyak orang untuk memimpin dua orang aja uh, abu dar tidak pantas menurut nabi Nabi mengatakan engkau lemah ya bukan lemah bukannya abu dar uh, apa apa tapi mungkin banyak sisi yang harus dilihat oleh abu dar dan abu dar menurut nabi tidak bisa menjalankan hal tersebut maka sejak itu abu dar tidak punya minat untuk uh, memiliki jabatan sama sama sekali. Dalam riwayat yang lain kata Nabi alaihi wasallam uh, uh, apa namanya tentang tentang jabatan ya uh, fa innaha khizyun uh, khizyun wa Sungguhnya wilayah atau jabatan adalah uh, kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Ya illa man akhadhaha kecuali yang menunaikan dengan Uh, kewajiban atau amanah dari jabatan tersebut. Ini kalau Nabi mewasiatkan kepada Abu Dhar, karena Nabi cinta kepada Abu Dhar. Maka Abu Dhar Nabi mengatakan, ini uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Jadi Nabi mengingatkan kepada Abu Dhar, aku sampaikan ini kepada engkau, bukan apa-apa, tapi aku mencintai apa yang baik untukku, aku ingin juga untuk baik untukmu. Maka jangan kau jadi pemimpin. Ya, karena jadi pemimpin tidak gampang. Kalau Nabi mengatakan, jangan kau jadi pemimpin kepada dua orang, walaupun pemimpin kecil, Apalagi pemimpin yang yang besar, oleh karena jabatan ya, adalah perkara yang berat, ya, perkara yang berat bukan perkara yang ringan, pertanggungjawabnya sangat besar di hari kiamat kelak, makanya Nabi mengatakan, khizyun yaumal itu hanyalah kehinaan uh, dan penyesalan pada hari kiamat kelak, ya, ini perkara yang mengerikan, oleh karena jika uh, jabatan diserahkan kepada orang yang tidak memiliki amanah, maka uh, malapetaka yang akan datang, ya dal amru ahli sah jika perkara diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah hari hari kiamat ya Nabi saw mengatakan la iman aliman la amana tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah ya maka seorang ketika diuji oleh Allah atau diberi musibah berubah menjadi seorang pejabat ya sebenarnya kondisinya jadi pejabat bukanlah suatu anugerah tapi sebenarnya adalah ujian bahkan boleh kita katakan adalah musibah ya berat ya karena dia harus bekerja dengan sungguh-sungguh uh, pertama jawab besar apalagi kemudian dia mendapat gaji dari negara dari harta rakyat misalnya maka ini perkara yang sangat-sangat-sangat berbahaya ya, maka seorang janganlah bersemangat untuk meraih jabatan ya karena dia hanya menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan dalam penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat kelak. Terkadang kehinaan tersebut sudah di dunia sebelum di akhirat. Ya, jika ada atau jika ada orang yang kemudian merasa mampu maka silakan ya. Kita juga butuh dengan pemimpin yang 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 adil yang bertakwa kepada Allah. Tapi secara umum kalau seorang tahu sadar dirinya adalah lemah maka jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Fitnah sangat besar kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja Nabi ingatkan Abu Dzar dengan iman yang kuat nabi sayang kepada Abu Dhar jangan apalagi di zaman sekarang fitnah yang sangat uh, luar biasa ini. Baik uh, ini di antara keutamaan Abu Dhar radhiyallahu taala anhu kita lanjutkan tentang uh, kisah Abu Zar taala anhu. Uh, Abu Dhar radhiyallahu uh, diisukan bahwasanya beliau menentang pemerintahan Utsman ada Ketidakcocokan Abu Dhar dengan Uthman dalam masalah politik Namun ini tidak benar dibantah oleh para ulama Benar ada uh, ketidakcocokan antara Abu Dhar dengan Uthman bin Affan Bahkan dengan sa para sahabat secara umum Bukan masalah politik tapi murni masalah ilmiah Murni masalah ilmiah sebagaimana pernah saya singgung pada pertemuan Pertemuan lalu ya, ya Di mana Abu Dhar uh, berpendapat bahawasanya Tidak boleh seorang menyimpan harta sama sekali Yang dia pakai adalah yang dia gunakan untuk kebutuhan primernya. Setelah itu dia harus sedekahkan, tidak boleh disimpan. Secara mutlak dan ini madhabnya Abu Dar yang sangat berat. Ya. Kelebihan harta hanya untuk kebutuhan primer. Setelah itu harus di harus disedekahkan. Ya. Harus disedekahkan. Dan dia mendebati para sahabat. Bahkan dia menegur orang-orang, mengajak orang-orang untuk berpemahaman seperti dia. Abu Dar meyakini itu kemudian dia mujtahid, dia seorang alim, dia mujtahid ya, dan dia Allah alam salah dalam hal ini tapi itulah yang beliau yakini sehingga timbul gesekan dengan sebagian eh, sahabat sampai dia dijauhi oleh banyak orang Abu Dzar radhiyallahu anhu karena banyak orang disuruh meninggalkan dunia siapa yang mau rata-rata orang ingin cari dunia disuruh ninggalin dunia ya disuruh ninggalin dunia Abu Dzar seperti itu ya jadi ya per perkara gesekan yang timbul antara Abu Dzar dengan para sahabat bukanlah masalah politik sama sekali masalah siasa tidak sebagaimana tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Syiah bahwasanya Abu Zar mengkafirkan Utsman atau benci kepada pemerintahan Utsman sama sekali tidak. Uh, oleh karenanya Abu Zar pernah berkata kepada Utsman bin Affan, "Walau amaru ala alayya ala alayya abdan la sami'tu Ya seandainya mereka menyuruh ada seorang budak Habasyi untuk memimpin aku, aku akan taat dan aku akan dengar. Ya, aku tidak tidak akan memberontak, tidak akan melanggar. Yaitu Abu Dhar ingin menjelaskan jika datang perintah dari seorang pemimpin dari Utsman bin Affan, meskipun yang disuruh adalah seorang budak berkulit hitam untuk memerintah aku, aku akan taat. Kata Abu Dhar radiallahu taala uh, anhu. Uh, suatu hari, ya, suatu hari, uh, jadi khilafnya bukan masalah politik, tapi masalah uh, masalah ilmiah tentang masalah hukum harta yang berlebihan. Apakah harus disedekahkan? Apakah boleh disimpan jika sudah ditunaikan haknya? Sudah bayar zakat, sudah bersedekah, boleh enggak disimpan? Menurut mayoritas sahabat, maka tidak jadi masalah. Yang penting harta tersebut sudah ditunaikan zakatnya dan sudah disedekahkan sedekah yang wajib. Ya. E oleh kerana ketika ada orang Arab Badui bertanya, Ya Rasulullah apa yang wajib padaku maka Rasulullah menjelaskan itu zakat. Kemudian dia bertanya, Hal alaiya Ghoiruha, apakah ada yang wajib selainku selain zakat kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, la anta tidak ada yang wajib kecuali yang uh, kau kalau kau bersedek, itu melakukan sunnah artinya sedekah di luar daripada itu hukumnya hukumnya uh, sunnah. Uh, Satu hari uh, Utsman bin Affan ada Abu Dhar di depan pintu kemudian belum masuk uh, maka ada seorang laki dari Quraisy bertanya ya Abu Dharma ya yajlisuka hahuna. Ma yujulisuka hahuna. Wahai Abu Dar, kenapa? Kau duduk di sini, kau enggak masuk. Kaulah ya bahu ulai an ya zanulana. Mereka belum izinkan aku masuk, kata Abu Dar. Pada kalau rojulu fakal orang itu kemudian datang masuk menemui Utsman, Beliau berkata, Ya Amirul Mukminin, ma balu, ma, Ya Amirul Mukminin, ma balu Abu Dar alal bab. Wahai Amirul Mukminin, kenapa sahabat Nabi Abu Dar masih di pintu? Faadzina maka uh, Uthman pun mengizinkan Abu Dar untuk masuk kemudian dia pun masuk dan dia duduk di agak di pojokan sementara harta Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang banyak kita tahu Abdurrahman Auf sangat kaya raya. Hartanya sangat banyak ya. Sampai Abdurrahman mengatakan harta itu datang keber sampai kalau saya angkat batu pasti di bawahnya ada emas, gambangannya, gambar-gambarannya demikian saking kayanya Abdurrahman bin Auf ya. radhiyallahu taala uh, anhu. Maka ketika itu uh, beliau meninggal Abdurrahman bin Auf, kemudian dibagi-bagilah uh, harta warisannya. Maka Utsman berkata kepada Ka'ab, Aro'aital mal in uddiya zakatuhu hal yukhsha ala sahibihi fihi tabi'ah?" Wahai Ka'ab, bagaimana menurutmu jika harta yang sudah dibayarkan zakatnya, apakah masih dikhawatirkan kepada pemilik zakat nanti pada hari kiamat ada permasalahan pada hari kiamat? Ya, maka dia berkata, "La, enggak, enggak, enggak perlu khawatir, itu sudah berzakat." Abu Dhar berdiri langsung dan dia pun mukul dengan tongkatnya Kaab. Dia tidak setuju. Ya. Tazumu anna laisa alaih hakun fi malih idha atas zakatahu. Wahai Kaab. Abu Dhar emosi. Dia tegur ya. Dia bilang kau pikir ini masalah masalah akhirat ya. Dia meyakini apa yang dia yakin dia mengatakan sampai dia pukul Kaab. Dia mengatakan kau pikir kalau seorang uh, sudah bayar zakat kemudian selesai urusan. Belum wahai Kaab. Bukankah Allah berfirman yu'athiruna ala anfusihim. Walau kana Bukankah Allah mengatakan dan orang-orang yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri meskipun dia butuh. Jadi Abu Dzar suruh mengamalkan ayat seperti ini. Kan ada ayat dalam Al-Qur'an. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana Mereka mendahulukan saudaranya daripada diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kebutuhan. Bukankah Allah berfirman, "Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa asira." Bukankah Allah berfirman ciri-ciri orang penghuni surga yaitu mereka memberi makan makanan yang mereka sukai mereka berikan kepada orang miskin mereka mendahulukan orang lain orang miskin yatim ya maka uh, Abu Dhar menyebutkan ayat-ayat yang semisal ini inilah kenapa tadi sebagian orang tidak pingin memasukkan Abu Dhar karena Abu Dhar orangnya tegas orangnya tegas dari kabilah Gifar ya orangnya tegas dan dia menyampaikan apa yang dia uh, dia yakini inilah yang menjadikan uh, ada gesekan antara sahabat dengan Abu Dhar. Makanya setelah Uthman berkata, karena Kaab uh, dipukul, maka Uthman berkata, Ya Abu Dhar, ittaqillah. Wahai Abu Dhar bertakwalah. Ukuf yadaka walisanak. Tahan tanganmu dan tahan lisanmu. Ya. Bukan bukan masalah uh, masalah uh, uh, politik. Ya. Uh, Kemudian akhirnya uh, Abu Dzar radhiyallahu taala uh, anhu ya diperintahkan oleh Utsman untuk pergi ke Syam, ke negeri Syam. Negeri Syam di sana tempatnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ya Muawiyah sudah menjadi gubernur Syam sejak sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan di zaman Utsman dan orang-orang Syam uh, sangat senang dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu ya. Uh, maka dikirimlah Abu Dhar ke Syam ya. Ya, ya. tentu beliau punya ilmu mengajarkan ilmu di negeri Syam ya. Rupanya ketika Abu Dhar radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam ya, terjadi kasus apa yang terjadi di Madinah? Terjadi kasus apa yang terjadi di Madinah yaitu orang-orang uh. tidak suka dengan Abu Dhar ya. Karena Abu Dhar tegur orang kalau ada yang punya harta banyak ditegur ya, tegur, ditegur sama dia. Bertakwalah kalian kepada Allah. Hati ini harta jadi musibah pada hari kiamat ditegur oleh Abu Zar. Maka akhirnya Muawiyah tidak langsung menegur Abu Zar. Dia mengerti Abu Zar seorang sahabat mulia. Abu Zar lebih mulia daripada Muawiyah. Dia lebih dahulu masuk Islam. Ya. Bagaimana Nabi mentazkiah Abu Zar. Maka dalam bentuk penghormatan terhadap ulama, meskipun Muawiyah tidak setuju dengan Abu Zar, tapi Muawiyah tidak langsung memerintahkan Abu Zar. Ya. Maka dia tulis surat kepada Uthman. Kalau ya, Uthman lebih mulia daripada Abu Dhar tentunya. Maka dia tulis surat kepada Uthman yang lebih uh, lebih senior. Ya. Uh, kemudian uh, Muawiyah mengatakan wahai Uthman. Ya, uh, apa namanya? Kalau kau ada keperluan, kirimlah utusan kepada Abu Dhar untuk bawa, paling, bawa pulang ke Madinah. Fa'inna hukat wagalah suduran nas. Ya, karena dia telah buat gelisah banyak orang di sini. Maka Uthman menulis surat kepada Abu Zar, Akdim alayya, datanglah kepada aku. Abu Zar nurut. Pergilah dia meninggalkan negeri Syam, balik ke kota Madinah. Dan demikian ketika di Madinah, dia terus menjalankan apa yang diyakini. Pokoknya ketemu orang pegang-pegang harta, hati-hati bertakwalah kepada Allah. Sedekah, pokoknya suruh sedekah. Dunia ini, pokoknya beliau ingatkan ya. ببرنامج الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهم عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وذ... هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Orang-orang menyimpan harta mereka emas dan perak dan yang lainnya dan tidak diinfakkan di jalan Allah, fabashiruhum bi'adzabin alim. Silakan merasakan adab yang pedih pada hari kiamat. Yauma yuhma 'alaiha jahannam. Hari di mana ketika uh, harta tersebut dibakar di neraka jahannam, fatuqwa biha jibam. kemudian digunakan untuk menyetrika jidat mereka ya, menyetrika jidat uh, jidat mereka kemudian lambung mereka dan juga uh, apa namanya? eh uh, punggung uh, punggung mereka ya. Ini, ini Abu Dhar meyakini bahwasanya ini semua harus disedekahkan. Kalau sudah lebih daripada keperluan maka harus disedekahkan. Taib. Salah satu hal yang menunjukkan orang-orang menjauh darinya adalah perkataan Al Akhnaf bin Qais. Beliau berkata, "Kuntu fi Masjidil Madinah. Aku berada di Masjid Nabawi. la tarahu halaqatun ila Tiba-tiba datang seorang laki. Ini Abu Dzar ternyata ini. Tidaklah dia masuk masjid kecuali kalau melewati suatu kelompok kabur semuanya. Takut dinasihati. Subhanallah ya. Abu Zar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian dia datang ke halakoh yang lain. Orang-orang lagi ngumpul pada kabur. Ya. Kemudian sampai dia tiba di halakoh yang aku ada di situ. Semua teman-temanku kabur. Kecuali aku sendiri. Akhnaf bin Qais. Fabasu wa farru. Semua kabur. Teman-temanku kabur. Aku sendiri. Kemudian aku bertanya kepada dia, "Man anta? Siapa engkau?" Qala Abu Dzar, sahibi Rasulillah. Aku Abu Dzar, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ma yunfirun nas minka? Kenapa orang kabur dari engkau? Qala inni anhahum anil kunus. <laughs> Karena aku larang mereka jangan simpan-simpan harta. <laughs> ya orang diganggu lah kalau uh, setiap punya duit eh hartamu sedekah. Terlalu eh, lama, lama orang terganggu, ya. Terganggu. Abu Dzar niatnya baik, dia ingin agar orang-orang jangan sampai disiksa pada hari kiamat kala, ya. Dia punya mazhab sendiri tadi saya katakan. Adapun madhab mayoritas sahabat, kalau sudah disedekahkan, so, uh, sudah ditunaikan zakatnya, sudah dikeluarkan uh, sedekah wajib, maka tidak mengapa dia simpan hartanya. Adapun Abu Zar tidak. Pokoknya makan, minum, primer, punya kendaraan, sudah cukup, sudah punya rumah, sisanya sedekah. Jangan simpan-simpan. Simpan-simpan, jadi setrika pada hari kiamat. Ini keyakinannya Abu Abu Zar. Makanya karena dia sayang kepada masyarakat, dia tegur. Setiap hari kerja di masjid Nabawi itu? hati-hati, hati-hati, hati-hati orang kabur semua. Ini dia yang buat orang-orang pada kabur, kabur darinya dia mengatakan ini anhahum anil kunuz. Aku melarang mereka untuk menyimpan-nyimpan harta. Inilah uh, dampak yang terjadi pada uh, Abu Dhar, ya, sehingga orang-orang uh, tidak suka dengan uh, beliau karena Abu Dhar mengharamkan menimbun harta secara mutlak, ya. Sampai akhirnya ketika uh, ketika Abu Dhar juga mulai terganggu ya. Akhirnya dia pindah ke Rabadhah yang sudah kita sebutkan kira-kira 200 km sebelah timur kota Madinah, jauh ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Zaid bin Wahab dia berkata, jadi ini saya sampaikan ini supaya kita tahu bahwasanya tidak ada yang termakan isunya orang Syiah yang mengatakan Abu Zar mengkafirkan Utsman karena Utsman zalim, Utsman apa kayak nepotisme atau apa namanya korupsi dan yang lainnya. Ini adalah tuduhan tidak benar. Abu Zar pergi karena dia sendiri memang bermasalah dengan masyarakat yang dimana dia selalu menasihati masyarakat, masyarakat menjauh darinya. Abu Zar berkata, atau Zaid bin Wahab berkata, Marortu bi Rabada, ya aku melewati Rabada. Faida ana bi Abi Dar. Tiba-tiba aku bertemu dengan Abu Dar. Fakul tu ma anzala kamanzila kahada. Apa yang buat kau tinggal di sini wahai Abu Dar? Kala kuntu bi Syam. Fakhtalaf tu ana Muawiyah. Aku di negeri Syam, tadinya aku di negeri Syam, terus aku berselisih dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu tentang firman Allah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Tentang surat At-Taubah ayat 34 mana Allah berfirman dan orang-orang yang menimbun harta mereka emas dan perak ya wala yumfikuna fi sabilillah dan tidak menginfakkan di jalan Allah maka ya berilah silahkan mendapatkan adab yang pedih pada hari kiamat. Qala Muawiyah. Muawiyah berkata kepada dia menggayahkan dia cerita saya ada khilaf dengan Muawiyah. Ya, sampai tadi kita sebutkan Muawiyah kirim surat kepada Utsman agar mem mem memanggil kembali uh, Abu Dzar ke Madinah kata Muawiyah Nazalat fi kitab. Ayat ini kata Muawiyah turun tentang ahlul kitab, yaitu para pendeta-pendeta, rahib-rahib yang mengumpulkan uang dari uh, jamaahnya kemudian tidak diinfakkan, disimpan untuk diri mereka sendiri. Sebagaimana jelas ayat ini berkaitan dengan mereka. Maka aku mengatakan fakultu nazalat fi wa Ini ayat benar turun untuk orang-orang ahlul kitab, tapi ini ayat turun juga untuk kita. Ya. Fakana baini wa bainahu fidhak. Maka ada urusanku, masalahku, masalah ilmiah. Antara aku dengan Muawiyah. Wa kataba ila Uthman yashkuni. Akhirnya Muawiyah tulis surat kepada Uthman. Mengeluhkan tentang kondisiku. Karena seandainya Abu Dhar hanya diam saja. Mungkin gak ada masalah. Muawiyah mungkin biarkan. Tapi Abu Dhar ngomong sana sini. ya, Membuat orang-orang gelisah. Ya. Makanya Uthman tulis. Uh, Muawiyah ya Uthman. bahwasanya Amrul Bahwasannya Abu Dhar telah membuat gelisah orang-orang ya. Akhirnya fakataba ya an akdim al-Madinah. Maka Utsman menulis surat kepadaku datanglah ke kota Madinah. tuha maka aku datang ke kota Madinah. Fakasura nasu hatta qabla dhalik. Orang-orang bikin masalah denganku ya. Sampai seakan-akan mereka tidak pernah takut sebelumnya, ya mereka ada yang kabur, ada yang mungkin berdebat, artinya Abu Dhar sendiri terganggu dengan dia menasihati tapi mereka bersikap yang buruk kepadanya. Utsman, maka aku sampaikan apa yang aku hadapi dengan penduduk Madinah kepada Utsman. maka Utsman menawarkan, ini perhatikan sini, Utsman tidak mengusir Abu Dhar sama sekali. Ini yang cerita Abu Dzar sendiri. Ini dalam Sahih Bukhari. Kita tidak ragukan tentang sanadnya. Maka kata Abu Dzar, Fadakartu dzalika li Utsman aku pun menceritakan kisah ini kepada Utsman apa yang aku hadapi kegelisahanku di kota Madinah. Faqala maka Utsman Utsman berkata In syita, tanah haita fakunta qariban. Kalau kau mau ya Abu Zar kau agak menjauh sedikit ya dari kota Madinah artinya jangan di kota Madinah dan kau tetap dekat dengan kita ya. Utsman tidak mengusir sama sekali. Utsman hanya kasih kalau kau pun harus keluar dari kota Madinah karena kau terganggu keluarlah jangan jauh-jauh ya haita fakunta qariban. Perhatikan, kau mojok sedikitlah dari kota Madinah dan kau dekat. Kata Abu Dhar, "Fadzakal ladzi anzalani hadzal manzil." Itulah yang buat aku akhirnya pergi ke sini ke Walau ammaru alayya abdan habasyian la sami'tu ata'tu. Perhatikan kata 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 Abu Dhar untuk menegaskan bahwasanya dia taat kepada Utsman. Dia berkata, "Walau ammaru alayya seandainya mereka para penguasa Utsman bin Affan memerintahkan ada seorang hamba sahaya dari Habas yang berkulit hitam untuk memerintahkan aku la sami'tu wa ata'tu aku akan dengar aku taat aku dengar dan aku akan taat ya ini dalil bahwasanya tidak seperti dikatakan uh, dalam sebagian buku itu oleh sebagian uh, bahwasanya Abu Dzar awwalus sa'irin ada buku judulnya demikian Abu Dzar adalah pemberontak yang pertama ya apa oposisi yang pertama bahasanya kita kira-kira Abu Dzar adalah oposisi yang pertama ya. dan ini tidak benar karena Abu Dzar tidak beroposisi sama sekali dan Abu Dhar yang mengeluh kepada Utsman dan Utsman Usman orang cerdas dia tahu apa yang bisa diberikan kepada Abu Dhar dia seorang ahli dalam mengatur negara dilihat yang cocok Abu Dhar ya Abu Dhar mungkin agak menjauh sedikit tetapi tetap tetap dekat ya uh, Ibn Taimiyah rahimahullah ketika mengomentari kisah ini ya, beliau bercerita bagaimana sebab Abu Dhar pindah ke Rabada ya, tadi karena Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia kemudian tadi mau dibagi warisannya Abu Dar bilang ini celaka bahaya ini karena uh, harta ini akan repot bagi pemiliknya ya sementara Utsman membela Abdurrahman Abdurrahman sudah bayar zakat sudah bersedekah selesai harta yang dia simpan nggak ada masalah bagi bagi dia sehingga kemudian Abu Dar marah memukul Kaab kemudian Utsman menegurnya ya intinya Ibnu mengatakan bahwasanya uh, kata beliau uh, Wafaq Abu Dzar ala ta'ifatun Yang berpendapat seperti Abu Dzar cuma sebagian dari ahli ibadah. Ya, sekelompok ahli ibadah berpendapat seperti Abu Dzar, punya harta lebih sedekah, punya harta lebih sedekah, enggak ada simpan-simpan. Makan minum punya tunggangan sedekah. Ya, tidak ada simpan-simpan harta. Boro-boro mau beli <guluh> mau beli ini, beli anu, beli enggak anu. ada, beli sedikit sedekah, Masya Allah. Amal Khulafa Ar-Rasyidin sahabat tabi'in fa ala khilaf kata Ibnu rahimahullah para khulafa ar khilafah yang empat, Abu Bakar Umar dan Ali dan mungkin juga jumhur sahabat dan jumhur tabi'in menyelisih pendapat Abu Dzar. Menurut mereka menurut jumhur sahabat dan tabi'in bahwasanya al al-mal Yang dilarang adalah harta yang tidak ditunaikan haknya. Dan Abu Zar uh, ingin menyuruh manusia, orang-orang, untuk melakukan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Bahkan Abu Dhar mencela mereka, kenapa kalian menyimpan-nyimpan harta ini yang menjadikan orang-orang terganggu? Namun kata Ibn Mia, "Ma'nahmu mujtahidun Fidalik, musabun ala ta'atihi, kasa mujtahidin amin amsalin. Namun dia mujtahid, dia mujtahid, dan dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia tidak tepat dalam hal ini, sebagaimana orang-orang berisihat lainnya di, uh, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Umar di zaman Umar Umar benar-benar mengatur harta masyarakat dengan ketat ya berbeda ketika di zaman Utsman orang-orang kaya semakin kaya semakin banyak harta maka ini yang menjadikan Abu Dzar semakin mengingkari menjadikan Abu Dzar semakin mengingkari sehingga masyarakat merasa uh, terganggu ya jadi intinya Abu Dhar pergi ke Rabatha yang agak jauh dari kota Madinah bukan karena diusir oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tetapi karena pilihan beliau uh, sendiri ya. Satu hari uh, ketika Utsman ketika Abu Dhar dipanggil oleh Utsman dari negeri Syam maka taat Abu Dhar tidak nolak sama sekali. Dia datang dari negeri Syam, langsung dia ketemu dengan Utsman. Ketemu. Walau mada Abu Dhar al Utsman. Tatkala Abu Dhar masuk ketemu Utsman, maka dia pun membuka uh, kepalanya. Ya. Kemudian dia berkata, Wallahi ma ana minhum. Aku bukan dari mereka wahai Amirul Mu'min. Aku mereka orang khawarij yang suka mengacau di di pemerintahan di masyarakat. enggak, Ya. Wallahi law amartani an aquma ma jadi Abu Dhar ingin menyatakan Utsman, aku tidak seperti mereka. Bukan oposisi kepada uh, pemerintah, tidak ya. Ya. Seandainya engkau perintahkan aku untuk berdiri, aku tidak akan duduk. Ini menunjukkan Abu Dhar menunjukkan saya taat kepada engkau wahai Amirul Mukminin. Kalau kau perintahkan aku, an aku aku berdiri, aku tidak akan duduk ya. ya maka Utsman berkata Inna ma arsalna ilaika lituajawi bil Madinah. Wahai Abu Dhar. Saya panggil kau bukan ada masalah. Yang penting kau bisa tinggal bersama kami di kota Madinah. Ya. Akhirnya Abu Dhar berkata, La haji li Aku tidak butuh di sini. Aku ingin tinggal di rabadha. Dia ingin minta sendiri. Kata Uthman, silakan ya. ya. Silakan. Jadi ini dari bahwasanya Abu Dhar adalah orang yang paling benci dengan khawarij. Sehingga dia katakan dengan terang-terang di hadapan Utsman, aku bukan dari golongan mereka orang khawarij. akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala uh, anhu. Baik, uh, di antara nasihatnya si Abu Dzar yang Abu Dzar sampaikan kepada kaum muslimin ya. Pernah Abu Dzar Al-Ghifari berdiri di dekat Ka'bah di Mekah Maka dia berkata, "Ya ayuhan nas," orang-orang mungkin tidak kenal dia. Ya. Maka dia berteriak, wahai manusia sekalian, ana jundub al-ghifari, aku adalah Abu Dharr. Itu sahabat Nabi SAW. Halummu ila al-akh al-nasih al-shafiq. Marilah kemari. Kepada seorang saudara kalian, yang sangat ingin menasihati kalian, yang sangat sayang kepada kalian. Kemarilah dengar nasihatku. Jadi eh, dia sudah tua. Dia sudah tua dan dia ingin sampaikan nasihat kepada orang-orang ilmu yang ada pada dirinya. Dia panggil, halummu ila, ya, mari ke sini. Marilah menuju kepada saudara kalian yang nasih, yang ingin kebaikan bagi kalian. Al-Syafiq yang sangat sayang kepada kalian. Fakta nafahun nas orang pun kumpul. Kemudian berkata, Aru'aitum lau anna ahadakum arada safaran laisai Zadi minazzadi mayusleho wa yubulikohu. Bukankah salah seorang dari kalian kalau ingin bersafar maka disiapkan bekal yang cukup yang baik cukup bagi dia agar dia bisa sampai kepada tujuannya. Kalau bala kata mereka tentu ya Abu Dar. Kalau fasafarun tariqul qiyamah. Safar kita adalah jalan pada hari kiamat. Ab adamaturidun Lebih jauh daripada yang kalian bayangkan. Sangat jauh. Yaitu terjauh. Perjalanan kita sangat jauh. Fakhudhu minhu mayuslihukum. Maka ambillah bekal kalian. Karena kalian semua akan bersafar menuju jalan di hari kiamat kelak. Qalu wa Kata mereka, wahai Abadhar, apa yang buat yang baik bagi kami? Apa bekal yang baik bagi kami? Maka beliau berkata, Hujju hajatan. Li'idhamil umur. hendaklah kalian berhaji karena kondisi dahsyat pada hari kiamat kala. Sumu yauman dan harruhu li tuli yaumin Kalian kalian berpuasa di hari yang sangat panas karena hari padang mahsyar sangat panjang. Sementara kita tahu matahari jaraknya satu mil. Sallu ruk'ataini fi sawadil lail li wahsyatil kubur. Hendaknya kalian salat dua rakaat di tengah malam di taat saat gelap gulita agar kalian bisa menghadapi gelapnya kuburan. Kalimatun Perhatikan lisan kalian, kata Abu Dhar. Ucapkan kebaikan. Atau ada keburukan, diamlah. Karena kalian akan berdiri dihisap di hadapan Allah pada hari yang sangat dahsyat. Semua kata-kata kalian akan dihisap. Tasaddaq bimalika la'allaka asiriha. Bersedekahlah dengan harta kalian. Semoga kalian selamat di hari yang sulit pada hari kiamat kelak. Ijalid dunia majlisain, jadikanlah dunia itu cuma dua majlis. Majlisan fitolabil akhirah, majlis kau mencari akhirat. Wa majlisan fitolabil halal, majlis kau mencari uh, harta yang halal. Wa ya yadur dan jangan ada majlis yang ketiga. Cuma dua. Cari harta halal untuk anak istri, satunya cari akhirat. Tidak ada majlis ketiga, kata Abu Dhar. Wa salih yadur wa la yanfauka la turiduhu. Majlis yang ketiga akan beri mudarat kepada engkau atau tidak bermanfaat bagimu dan kau tentu tidak ingin hal tersebut. Kata beliau ini yang berat bagi masyarakat. Ijalil mal dirham dirhamain. Jadikanlah hartamu cuma dua dirham. Dirhaman tunfiku ala iyali kamin atau dua, Jadikanlah dua hartamu dua model ya. Satu dirham kau infakan untuk keluargamu dari yang halal. Dua dirhaman tukar dimuli akhiratika setengah satu dirham lagi sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasalis ya dzurruku. Wasalis ya turu walayan fauka. turidhu. Jangan ada dirham yang ketiga. <laughs> Jangan ada dirham yang ketiga. Dirham yang ketiga hanya memberi kemudaratan bagimu dan tidak pernah bagimu. Ini madhabnya Abu Dar. Sudah cukup kasih anak, istri keperluan primer, sisanya sedekah. Tidak ada simpan-simpan, tidak ada yang ketiga. Ini hanya memberi mudarat kepadamu dan tidak manfaat bagimu. Summa ada bi'ala sawtihi. Ya, kemudian dia berteriak dengan suara yang tinggi. Ya Yuhanas kotku. Qatalakum hirsun la tudrikunahu abadan. Wahai manusia sekalian, kalian telah terbunuh oleh semangat untuk mencari harta. Kalian telah terbunuh dengan semangat tamak dalam mencari harta. Beliau juga pernah berkata, Ala ukhbirukum bi yaumi hajati. Maukah aku kabarkan kepada kalian di mana hari aku lagi membutuhkan? Hari di mana aku sangat membutuhkan? Inna yaumi hajati yauma udha'u fi hufrati. fadali yaumi hajati. Sungguhnya hari di mana aku akan membutuhkan, tatkala jasadku diletakkan dalam lubang kuburanku. Itulah hari di mana aku benar-benar dalam kebutuhan. Beliau berkata, "Dzul dirham hisaban yaumul qiyamah min dirham." Ingat wahai manusia sekalian, orang yang memiliki dua dirham lebih berat hisapnya daripada yang memiliki satu dirham. Ya, nah, kita renungkanlah diri kita yang punya harta lebih banyak semakin banyak hisap yang punya mobil dua lebih banyak daripada yang punya mobil satu yang tidak punya mobil hisapnya lebih sedikit daripada yang punya mobil yang punya rumah lebih dari satu hisapnya lebih panjang daripada yang punya rumah satu daripada yang tidak punya uh, rumah yang punya jam tangan lebih dari satu jam hisapnya lebih panjang ya siap siap dirham dirham itu berapa sih dirham sedikit kalau zaman dulu dirham adalah sepersepuluh dinar kalau satu dinar kita konversikan sekarang empat ratus eh empat sampai 4 gram masya kira-kira eh uh, sedikitlah satu satu dirham ya. Baik eh uh, Inilah di antara nasihat-nasihat eh uh, Abu Zar. Beliau juga berkata, "Yuladuna lil maut wa yu'miruna al kharab wa yahrisuna ala ma yafna wa yatarukuna ma yabqa." Kata beliau orang-orang dilahirkan untuk mati, lahir untuk meninggal. Wa lil kharab dan mereka membangun bangunan untuk jadi hancur pada suatu hari. Semangat bangun-bangun akan hancur suatu hari. Akan fana. Orangnya akan fana, hartanya akan fana. Ya, beli mobil memang akan rusak. Bangun, -bangun memang akan hancur. Ya. Ya. Punya apapun, perusahaan akan hancur. Punya apapun dunia akan fana ya. Wa yahrisuna ala yafna orang-orang semangat untuk mendapatkan apa yang akan sirna wa ma yabqa sementara mereka meninggalkan apa yang akan kekal yaitu amalan akhirat. Beliau pernah berkata ya Ya umma dzar inna baina aidina aqabah kaudan wa innal mukhafa ya, fiha ahwan min muthqil artinya dia mengatakan wahai istriku sungguh di depan kita ada rintangan yang sangat berat hari kiamat maksudnya sungguhnya orang yang sedikit hartanya lebih ringan daripada orang yang membawa harta yang yang banyak beliau juga berkata basyirilkan nazina birob fin yuhma 'alayhi fi berilah kabar kepada orang-orang yang ngumpulin harta yang numpuk-numpukin harta Ya dengan batu yang akan dipanaskan kemudian dimasukkan di neraka jahanam fayudhu al-halamati sadi ahadihim hatta yakhruja min nadhkatifih wa yudhu ala nadhkatifih hatta yakhruja min halamati sadih yatajaljalu itu harta yang kalian timbun-timbun akan dipanaskan pada hari kiamat ditaruh di dada kalian tembus ke belakang taruh di belakang tembus ke depan kalian. kalian akan disiksa dengan siksaan tersebut ini di antara wasiat-wasiat Abu Dhar yang menunjukkan beliau sangat zuhud. Kalau kita bilang orang paling zuhud, super zuhud lah, ya, dari kalangan para sahabat, mungkin Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu yang punya madhab tersendiri dan dia yakini madhab tersebut. Ya. Uh, namun demikian beliau mujtahid dapat pahala dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana wafatnya Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu? Uh, beliau wafat sendirian terasing dari kota Madinah di Rabadah ya. Uh, beliau wafat pada tahun 32 Hijriah di uh, Rabadah ya. Dan di antaranya yang menyolatkannya adalah Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu. Ada yang mengatakan Jari bin Abdul Al-Bajari. Intinya ada sahabat yang meriwayatkan yang kebetulan lewat tempat tersebut. E, adapun bagaimana beliau wafat ya. Diriwayatkan oleh istrinya, Ummu Zar Beliau berkata, perhatikan. Lama hadarat Abu wafat. suamiku Abu Zar akan meninggal dunia bakaitu aku pun menangis. Faqala ma maka Abu Dzar berkata kepada istrinya apa yang buat kau menangis wahai istriku? Faqultu mali la abki wa anta Bagaimana aku tidak menangis wahai suamiku sementara engkau meninggal di tempat yang kosong jauh? Jauh dari kota Madinah, terasing. indi kafanan dan aku tidak punya baju kain yang bisa membuat kafan untukmu. Bagaimana aku tidak menangis? Kita jauh minta tolong sama siapa? Tidak ada kafan untuk mengafankan engkau. Fala tabki kata Abu Dzar dengan penuh keyakinan, fala tabki, jangan kau nangis. Wa absyir bergembiralah. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul linafarin ana fihim. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang sekelompok orang ketika itu aku di situ di antara mereka. Nabi pernah berbicara tentang sekelompok orang tersebut, Nabi berkata, la yamutanna rajulun minkum bifalatin minal ardi yashaduhu isabatan minal mu'minin akan ada salah seorang dari kalian meninggal di suatu tempat yang jauh terasing ya dan jenazahnya akan dihadiri oleh sekelompok orang-orang beriman min semua orang yang dibilang nabi sekelompok orang tersebut semuanya sudah meninggal tapi mereka semuanya meninggal di di kampung mereka di kumpulan banyak orang wa cuma aku yang belum meninggal berarti maksud nabi adalah diriku Aku ingin meninggal di tempat yang sepi ini, yang jauh dari perkotaan. Ya. Kemudian dia berkata, dia ingin menegaskan kepada istrinya. Wallahi ma kathabtu walakudhibtu. Wahai istriku, aku tidak berbohong. Dan Nabi tidak berbohong kepada aku. Fa'abisirat tariq qalat. Maka lihatlah jalan. Siapa tahu ada orang atau tidak. Ya. Wa anna qad al hajju wa anqata'ati turuk. Qala idhhabi fatabassiri. Kata istrinya, cari apa di jalan? Sudah nggak ada orang-orang semua sudah pulang haji. Nggak ada orang sudah pergi haji, sudah pulang haji. Nggak ada orang. Kata Abu Dhar, lihatlah di jalan. Siapa tahu ada orang. Ya. Kata istrinya, fakuntu aju ila kathibin. Fa'atabassaru thumma arju ilaihi Aku pun pergi ke tempat agak tinggi. Aku lihat ada, ada orang atau tidak. Ya. Abu Dhar dalam kondisi sakit parah. Kalau tidak ada, aku balik dan aku merawat suamiku. fabaynama ana kathalik. Tatkala aku sedang demikian merawat suamiku, idza ana bi ala rihalihim ka'annahum rahamu fa aqbalu hatta waqafu alayya wa tiba-tiba ada sekelompok orang uh, berkendaraan kemudian mereka datang kepadaku dan mereka berdiri di depanku. Mereka berkata, "Malaki ya amat Allah, ada apa dengan engkau wahai hamba Allah?" Ya. Qultu lahum umrun minal muslimin yamutu tukafinunahu. Ada seorang dari kaum muslimin akan meninggal, hendaknya kalian mengkafankannya. Tidak punya kain kafan. Qalu man huwa. Kata mereka siapa orang tersebut akan meninggal? Faqultu Abu Dzar. Orang tersebut Abu Dzar. Qalu sahibu Rasulillah. Kata mereka itu sah Abu Dzar sahabatnya Rasulullah. Qultu na'am. Benar. Qalat faqaduhu bi abaihim wa ummahatihim asra mereka kaget dan mereka ya Allah Abu Dzar mereka pun segera menang. mereka Abu Dzar terkenal sahabat Nabi sallallahu Maka mereka pun segera masuk menuju Abu Dhar. Rohababim Abu Dhar mengatakan selamat datang. Ini akan meninggal dunia. Ya. Kemudian dia berkata, Ini sami'cu Rasulullah SAW Wasallam lina farin anafihim. Aka Abu Dhar ingin kasih kabar gembira kepada mereka. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW pernah berbicara tentang sekelompok orang. Dan aku ada di antara kelompok orang tersebut. La yamutanna minkum rajulun bifalati minal ardu yashaduhu asabatu minal mu'minin. Akan ada salah seorang dari kalian yang meninggal. Di negeri yang, yang jauh dan akan dihadiri jenazahnya oleh sekelompok orang-orang beriman. Kemudian Abu Dhar berkata, Walaysa min ula'ika nafra ahadun ila halaka fi koryatin wa ah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang Nabi omongin, kecuali meninggal di kampungnya, di dihadirin banyak orang. Wa ana ladhi amutu bifalatin. Ya, dan aku yang meninggal di negeri tersebut. Artinya Nabi di negeri, dekat Abu Dhar, aku yang meninggal di daerah terasing tersebut. Maksudnya Abu Dhar yang kasih kabar gembira, Nabi mengatakan, jenazahku akan dihadiri sekelompok orang beriman. Artinya kalian orang beriman. Jadi Abu Dhar pun kasih kabar ke gembira kepada mereka. Kemudian Abu Dhar berkata, Antum tasma'una innahu laukana indi thawbun yasa'uni kafanan li awli murati lam ukafan illa fi thawbin li wala awlaha. Kalian sudah dengar dari istriku. Seandainya aku punya baju untuk mengkafankan diriku. Atau baju istriku untuk mengkafankan aku, maka aku tidak akan mencari kain kafan. Aku pasti dikafankan dengan bajuku atau baju istriku. Ya. Antum tasma'un inni an la yukaffinani rajulun minkum tapi aku tidak punya kafan. Ingat wahai eh, kaum muslimin sekalian orang dia berbicara kepada mereka. Aku bersaksi atas kalian, janganlah salah seorang dari kalian mengkafankan aku kalau dia pernah menjadi amir, menjadi pejabat, menjadi utusan, saya enggak mau. Kita besar. Kalau kalian di antara kalian ada yang pernah jadi amir atau jadi pejabat, jadi utusan, jangan kasih kain kafan sama saya mereka bingung. fa ahadun min al-qawmi illa faraka ba'dhadhalik <tutuk> mereka semua sudah pernah yang jadi pejabat sudah yang jadi utusan sudah menjadi apa jadi amir macam-macam Abu Dzar tidak mau ila fatan min al-ansar kecuali salah seorang dari mereka pemuda dari kaum ansar seorang pemuda dia berkata ya ammi ana ukafinuka wahai pamanku wahai Abu Dzar aku yang akan mengafankan engkau lam usib mimma dzakkarta shay'an aku tidak pernah menjadi apa yang pernah kau sebutkan ukafinuka fi ridai hadha wa fi thawbin fi aibati. Aku akan mengkafankan engkau dengan selendangku ini dan ada baju yang kain yang saya simpan di tempatku min ghadli ummi hakat hali ya itu jaitan ibuku aku akan buat mengkafankan engkau artinya ini halal murni ya fakafanahul ansari fil ladzi shahiduhu maka beliau pun mereka pun mengkafarkan dia pun meninggal akhirnya di uh, dikafankan ya dikafankan Dalam riwayat yang lain, dalam yang lain, Abu Dar pergi ke Rabada. Tadi akhirnya Faasabah Qadarul dia meninggal di Rabada. Kemudian beliau sudah dimandikan dikafankan, ya. Kemudian beliau katakan, letakkan aku di pinggir jalan, ya. Kemudian ada yang lewat, orang-orang lewat. Kemudian dikabarkan inilah Abu Dar Sahibul Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam, Kemudian Bantulah kami untuk menguburkannya. Fa Abdullah bin Mas'ud, bin Minal Iraq. Kebetulan Allah mentakdirkan ibnu Mas'ud, Sahabat Nabi yang mulia, radhiyallahu anhu, sedang datang dari negeri Irak dengan sekelompok orang. Kemudian jenazah Abu Dhar sudah siap untuk dikuburkan. Ya, fa ilai gulamun fakal. Maka Wahai ibnu Mas'ud, ada kisita, Ibn Mas Hadha Abu Dhar Sahibu Rasulullah. Wahai ibnu Mas'ud, ada Abu Dhar yang meninggal di situ fabaka Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud meninggal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun menangis waqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Abu Dzar Rasulullah berkata kepada Abu Dzar tamshi wahdaka kau akan berjalan sendirian wa tamuta wahdaka dan kau akan meninggal sendirian wa tub'atsu wahdaka dan kau akan dibangkitkan juga sendirian itulah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala eh uh, di antara orang soleh di kalangan para sahabat, ya, imam dalam masalah zuhud. Ini mengingatkan kita agar kita waspada. Ya, kita sudah sering terlalaikan dengan banyaknya dunia, menghabiskan waktu mencari dunia lebih daripada kecukupan kita. Kalau kita sudah punya banyak, kita lupa untuk bersedekah. Kita timbun-timbun harta kita. Kita tidak tahu apa yang bisa kita jawab nanti pada hari kiamat tentang harta yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa mengolah harta kita dengan dengan baik dan bermanfaat dan menambah derajat kita di akhirat kala amin ya rabbal al alamin subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh